Ya, tampilannya sudah keluar ya di layar ya. Jadi dia seperti itu. Min 3 plus 6. Ini dihapus dulu. Jadi sama dengan 3 ya. Kemudian ini ada, kenapa dia bisa dapat 11? Berarti min 3 dikali dua ya, dikali dua plus min 5, jadi min 6 dikurang 5 ya, hasilnya min negatif 11 dan apa seterusnya. Jadi seperti itu untuk apa melakukan apa hitungannya untuk eliminasi Gauss-Jordan. Cuman ini belum selesai, masih ada kelanjutannya, nanti bisa kita lihat lagi di apa di slide berikutnya dihapus. Lalu dilakukanlah B2 dikali X setengah ya, didapatlah nilainya seperti ini. 1001032 -7/2 ya, caranya seperti itu. Ini karena dia dikali 1/2. Kemudian sama yang tadi seperti cara yang sebelumnya, nanti kalau misalnya apa lupa atau itu lihat aja videonya, nanti rekamannya seperti apa. Bisa mendapatkan nilai 0, bisa mendapatkan 1. Ini apa yang berubah ini? Ini bisa mendapatkan 0, ini bisa mendapatkan 0, bisa mendapatkan -1/2, kemudian bisa mendapatkan -3/2. Dapat 3/2. Lalu seperti itu dapatnya. Nah, ini nanti dilanjutkan ya hasil-hasil yang tadi. Hasil operasi eliminasi Gauss matriks ekstensi A 3x4 tersebut diperoleh X3 pada baris terakhir matriks tersebut, X sama dengan 3 dari baris kedua matriks, hasil eliminasi Gauss diperoleh X2. Ya, oke, okay, baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nanti saya akan kirim ya PowerPoint-nya, nanti bisa dilihat aja urutannya atau langkah-langkahnya kenapa dia bisa mendapatkan nilai seperti itu. Kemudian ini adalah cara manualnya, cara manual dengan cara menggunakan ya ini manual ya. Tapi kalau menggunakan numerik ya itu bisa dibuat persamaannya, persamaan eliminasi Gauss untuk numeriknya. Jadi menggunakan software MATLAB, nanti tinggal memasukkan angka saja, maka akan didapatkan berapa nilai X1, X2, X3, dan X3. Oke, baik, karena waktunya kita sampai jam berapa ini? Jam 9, sebentar lagi ya, sekitar jam 9.40-an. Ada pertanyaan untuk apa? Untuk ini. Belum, Pak.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya akan coba untuk apa efektifkan waktu, termasuk lagi ke slide selanjutnya. Jadi dari soal yang tadi bisa diketahui, himpunan penyelesaian untuk persamaan tersebut 1, 2, 3. Jadi kalau dia apa dilakukan pengecekan, 1, 2, 3 ini bisa dilakukan pembuktian. Nah, ini bagaimana cara membuktikannya? Ini tadi di apa dijawab dari hasil metode eliminasi Gauss, X1, X2, X3, jawabannya adalah 1, 2, 3. Lalu kalau misalnya ini dibuktikan ke sini, 1 ditambah 2, kemudian ditambah 2, lalu X-nya 3. Ini berapa nih? 6, kalau misalnya 1 ditambah 2, ditambah 6, hasilnya 9. Oke. Jadi sesuai dengan yang pertama. Lalu kalau misalnya dibuktikan lagi untuk yang kedua, 2, 2 dikali dengan 1 ditambah 4 dikali dengan 2 min 3 dikali X3. Oke. 2 ditambah 8 ini negatif 9. 8 min 9 min 1 min 1 ditambah 2 ya hasilnya 1. Hasilnya sama dengan yang ini. Hasilnya sama 1. Kemudian 3 X1. X1-nya adalah 1 ditambah 6 X2. X2-nya 2 min 5 X3-nya adalah 3. Ini tinggal dihitung 3 ditambah 6 kali 2, 12. Ya, dia adalah min 15. Ini 3. Min 12 dikurang min 15, negatif 3. Hasilnya adalah 0. Oke, dia hasilnya adalah sama. Nah, itu adalah metode eliminasi Gauss. Jadi metode eliminasi Gauss seperti itu caranya. Kemudian ini nanti ada apa tulis MATLAB-nya, software MATLAB-nya nanti saya akan apa coba kirim di Modul, nanti coba pelajarin itu, lalu coba bandingkan berapa cepat kecepatan menghitung dengan cara manual, dengan cara yang tadi, dengan menggunakan apa software MATLAB. Nah, kalau dengan software MATLAB itu dalam hitungan detik ya 1-2 detik sudah ketemu hasil, tinggal merubah-rubah angka. Tapi kalau dengan cara apa cara konvensional atau cara hitungan seperti ini ya kadangkala sering apa salah hitung atau salah apa salah memasukkan. Tapi kalau di menggunakan software hasilnya akan lebih mudah untuk didapatkan. Oke, baik. Ada pertanyaan? Pak, mau tanya, Pak. Iya. Itu kalau yang metode-metode ini kalau di MATLAB tuh apa? Apa kita yang harus nentuin ini ya, Pak, batasnya? Nggak bisa komputernya nyari batas sendiri gitu, Pak. Batasnya apa? Misalkan batas atas, batas bawah, misalnya metode yang metode bisection atau metode yang false position tadi. False. Iya. Ya. Itu apa? Jadi ya. Ya, jadi pertanyaan itu apakah menanyakan ya apakah komputer atau softwarenya bisa membatasi sendiri? Ya.
Jadi selama ini karena itu adalah software itu kita sendiri yang membuat, yang melakukan pengkodingan atau membuat skripnya atau membuat programnya di apa di kayak misalkan ya kan balik lagi ke apa slide yang sebelumnya ya slide yang sebelumnya. Ya, yang ini kan kalau apakah yang software tersebut bisa menentukan yang batas awal atau batas akhir? Ini yang memilih kita sendiri karena yang menentukan usernya atau orangnya yang membuat programnya dia mau menggunakan apa batas awal dan batas akhirnya. Misalkan memilihnya ini hanya sebagai contoh, hanya contoh ya. Jadi bisa dirubah-rubah nih. XI dan XU-nya misalkan sukanya dengan angka, katakanlah sukanya angka tahun kelahiran, tanggal kelahiran misalnya tanggal 3, 3 dengan nomor rumah misalkan. 3 kebetulan nomor rumahnya 5, ya bisa saja dibuat begitu. 3, 5 main tebak-tebakan jadinya. 3, 5 terus balik lagi ke algoritmanya, algoritmanya bagaimana. Jadi kalau misalnya ketika disubstitusikan, dia harus persyaratannya sesuai dengan ini yang ini nih. Nah ini adalah algoritmanya untuk menentukan batas awal dengan batas akhir, batas pertama dengan batas kedua, batas atas dengan batas bawah dan lain sebagainya. Itu hanya penamaan. Misalnya sukanya dengan angka 2, 2 dengan 5, ya tulis saja di situ 2 dan 5, 2 dan 5. Lalu ketika disubstitusikan, dimasukkan di ke dalam soalnya, lalu dihitung, maka syaratnya itu harus di sini kan keterangannya lebih kecil dari 0 ya, berarti nilainya negatif ya. Negatif itu bisa -1, -2, -3, -4, -5, titik-titik dan seterusnya. Itulah yang menentukan adalah usernya dengan membuat coding atau dengan membuat programnya. Nah, makanya kenapa ketika ada soal atau kasus ketika dimasukkan dengan syarat tertentu, softwarenya ngitung terus, nggak pernah berhenti. Artinya, nah dia melakukan apa? Ada syarat batas yang salah. Jadi pada saat itu ketika softwarenya melakukan running atau apa melakukan itu muter terus ketika itu berarti ada syarat batas yang kurang sesuai. Jadi software tidak bisa mendapatkan hasilnya. Fungsinya karena komputer itu atau software itu yang membuat adalah manusia, berarti dia harus atau merubah syarat batas tersebut. Terkecuali ininya dirubah algoritmanya. Cuman kalau algoritmanya dirubah berarti metodenya lain lagi, bukan menggunakan metode false position. Karena metode false position ya susunan atau step-stepnya atau langkah-langkahnya ya dia harus mengikuti kaidah seperti ini. Berarti fxi dikali dengan fxu nilainya harus lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0. Kemudian yang tadi syarat batas itu user yang memilih, kalau misalnya tidak ketemu jawabannya, berarti syarat batasnya dirubah. Dirubah. Misalkan kalau yang kemarin kan di soal apa minggu lalu berapa ya 2,6 dengan 2,5 ya atau 2,7. Ada yang ngitung sampai iterasinya software MATLAB-nya mutar terus nggak berhenti-henti. Berarti kondisi itu untuk syarat batasnya tidak memenuhi atau tidak masuk ke dalam algoritmanya atau tidak masuk ke dalam kriteria yang diinginkan di metode tersebut kalau menggunakan metode misalkan yang sebelumnya adalah metode bisection. Nah itu yang
tidak masuk ke dalam kondisi seperti itu. Ya, seperti itu untuk apa penentuannya. Jadi yang menentukan itu adalah human, orangnya, atau usernya, atau yang membuat program tersebut. Dia memasukkan codingnya atau membuat algoritmanya itu seperti apa. Ketika itu sudah dia mengikuti kaidah, katakanlah kaidah bisection, berarti dia memasukkan langkah-langkahnya atau urutan penulisan untuk melakukan hitungan seperti itu. Mengikuti algoritma bisection, mengikuti algoritma false position, atau mengikuti algoritma untuk penghitungan dengan cara eliminasi Gauss-Jordan dan seterusnya. Jadi yang paling berperan itu adalah usernya atau humannya atau apa orangnya. Software, komputer itu adalah alat bantu. Yang satu lagi pesan saya, jangan pernah tergantung pada komputer, jangan pernah tergantung pada software. Yang paling hebat itu adalah manusia, karena manusia yang membuat komputer dan membuat software tersebut. Ya sama seperti tools-tools yang lain, ya itu hanya buatan manusia semua. Yang membuat itu orang, yang buat itu human, manusia, otak manusia, pikiran manusia, cuman dipergunakan atau dibuat untuk membantu pekerjaan supaya menjadi lebih mudah. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Ya, oke. Okay. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya sekitar jam berapa ini? 9.40 ya. Waktunya sudah berakhir, berakhirnya waktu, ya berakhirnya juga perkuliahan untuk mata kuliah metode analisa numerik. Sampai di minggu ini untuk sampai di sini materinya. Kemudian kalau misalnya ada yang ditanyakan atau ingin ditanyakan, bisa menulis di kolom chat Edmodo atau di WhatsApp grup ya. Oke, saya ucapkan selamat siang, berakhirnya waktu, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.